Jangan hanya kerja, kerja, kerja. Bicara, bicara, bicara. Kemunculan Kroasia ini, dan saya rasa pelajaran buat Indonesia. Jumlah penduduknya yang minim, tapi mampu untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik, dan kemudian pelatih terbaik. Dan kita lihat aja antara Prancis dan Kroasia. Kalau Kroasia sampai menang, menjadi bersejarah. Bapaknya sudah gue istimewa, Pak. Itulah, saya mau mendoakan, memastikan pengen menang gitu. Enggak, kalau saya untuk pesan perubahan, saya berharap Kroasia. Harus diteruskan menurut saya. Saya untuk pesan perubahan, saya berharap Kroasia. Harus diteruskan. Untuk pesan perubahan. Oke, saya telepon habis. Yang melanggar juga, tapi karena kebutuhan. Mikir. Harus diteruskan menurut saya. Dan Kroasia. Kroasia. Ya. Bocor. Ya bocor. Ente pura-pura nggak tahu aja.